Cierran a Sunini. Oh, sakitnya. Tinggal sedikit lagi. Sip, mantap. Oke, geng, sambil kita cek apakah ring seher masih dalam posisi yang sebelumnya, tidak terjadi pergeseran yang sangat signifikan. Setelah kita cek dan sesuai dengan harapan, kita langsung ke pemasangan bloknya ya. Pertama kita kasih oli dulu di area sini supaya nggak terjadi gesekan yang berarti ya gengs. Kemudian kita pasang busnya di sini. Di sini kan ada dua bus ya, satu ini, dua ini, lubang olinya. Keran bensinnya patah. Ya kayak centile. Dilas kok, Pak? Dilas ya Isa. Dilim bae lah, dilim lah. Oke, kita kasihkan juga sedikit oli pada blok ini ya. Oli bersih pastinya. Nah, kemudian kita ratakan ya. Ya, setelah dikasih oli, baru kita pasang. Posisi kayak gini ya. Kita memasangnya harus ekstra hati-hati, guys. Ini oli di sini kampret. Wah, mantap.
dah gue ini tahu. Nah, Pak, patah. Orang itu. Ah, lagi langsung mati. Oh, lagi setting tapi konsing. Belum ya. Mau tren apapun atau gaung bengkel. Siapa? Oh, terus siapa sih? Yang ngomong ini dewe, kayaknya satrennya yang ngomong ini dewe ngasih dua puluh. Iya. Gak pernah enggak, nanti lah temen di sini lagi ya. Banyak buku. Bes. Siap. Udah. Baik. Dulu di cek di sheet bukan apa kurangannya apa. Kurangnya itu tidak urung bayar. Pilih gitu. Dua dong. Masa mau taruh ini satu dua. Itu dulu saya di controller. Udah. Iya. Udah. Jangan keras-keras. Ntar pada komen. Oh iya sih, itu lah kayaknya untuk masang gitu lah. Menekon primer garing bro. Atau itu kena kaya kan bos? Kaya lah, wala. Siapa? Gue lah. Minggunmu? Iya. Menang apa sih? Selip. Yang lurus orang isi. Benar-benar bencong. Yang ada kompres ini pada kayak apa sih beda dulu ya. Tuh kompres ini mana sih belah kanan kanan ini berbuat ini ya, kanan apa ini dari sononya.